Halo, friends, Kali ini ada soal matematika lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Perhatikan ya, friends, Di sini ada tabel nilai matematika dari 30 orang siswa. Ada kolom nomor, kolom nilai, kemudian ada turus. Jadi turus itu adalah penghitungan banyak siswa dengan menggunakan garis miring atau garis lurus ya, friends. Kemudian ada kolom banyak siswa. Perhatikan contohnya sebagai berikut ya, friends. Untuk nomor 1, nilai 5, terusnya jika kovarens hitung banyaknya itu ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Maka di sini ditulis banyak siswanya ada 4, seperti itu ya kovarens. Sekarang kita lihat soal yang A nih, banyak siswa yang memperoleh nilai 5 adalah titik-titik anak. Tinggal kita lihat nih kovarens, untuk nilai 5, banyak siswanya ada 4. Jadi ada 4 anak ya kovarens yang memperoleh nilai 5, seperti itu ya. Kemudian soal yang B, banyak siswa yang memperoleh nilai 6 adalah titik-titik anak. Kita tinggal lihat, di sini untuk nilai 6, banyak siswanya ada 5, berarti ada 5 anak ya, yang memperoleh nilai 6. Kemudian soal yang C, nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah titik-titik-titik. Ko friends, tinggal perhatikan kolom banyak siswa. Di sini bilangan yang paling besar itu adalah berapa, Ko friends? Betul, 10 ya, Ko friends. Di mana 10 ini merupakan banyak siswa untuk nilai 7. Artinya nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah nilai 7, seperti itu, Ko friends. Kemudian soal yang D, banyak siswa yang nilainya kurang dari 8 adalah titik-titik anak. Perhatikan konferensi berarti nilai yang kurang dari 8 itu adalah nilai 5, nilai 6, dan nilai 7 ya. Maka nanti banyak siswa yang nilainya kurang dari 8 dapat kita peroleh. Dari penjumlahan banyak siswa yang mendapatkan nilai 5, ditambah nilai 6, ditambah nilai 7, tadi nilai 5 ada 4 anak, nilai 6 ada 5 anak, lalu nilai 7 ada 10 anak maka nanti kita akan hitung operasi penjumlahannya urut dari kiri ke kanan jika konferens hitung hasilnya adalah 19 anak sehingga untuk soal yang D banyak siswa yang nilainya kurang dari 8 adalah 19 anak nah konferens satu lagi nih jangan patah semangat ya kita pasti bisa soal yang E jumlah siswa seluruhnya adalah titik-titik anak Kofrens perhatikan pada soal sudah diketahui bahwa ini merupakan tabel nilai matematika dari 30 orang siswa, maka itu artinya ini jumlah siswa seluruhnya adalah 30 anak. Yeay, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya, Kofrens.